Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal ngetes ROS di Realme 5. Dan ini dari Oxygen OS, Oxygen OS. Dan custom ROM-nya udah saya masukkan ke dalam OTG. Jadi kita tinggal nyari aja di sini. Nah, pertama kali kita mesti install vendor karena ini masih color OS dan itu custom ROM-nya mesti di RUI OS baru bisa diinstal. Sepertinya akan makan waktu lama, jadi kita percepat aja videonya. Langkah selanjutnya kita akan install OS-nya, dan itu OS-nya di bawah. Langsung aja ini ROS kita cepatkan aja. Agak aneh sih, vendornya lebih lama, custom ROM-nya cuma deket aja ya, karena ini nggak ada apps atau GMS, kita mesti install sendiri ya. Itu versi vanilla soalnya. Dan selanjutnya saya pengen root, jadi kita install Magix. Langkah terakhir kita tinggal wipe aja di sini, kita format data dan ketik yes, kita lakukan. Baru selesai kita reboot. Oke, kita cepatkan aja. Oke, sekarang pemasangan sudah berhasil dan kita tinggal setting-setting aja ini. Untuk biar lebih enaknya kita langsung review aja biar kita lihat kayak mana custom ROM ini, apakah delay stutz akan hilang dan lain-lain. Oke, kita mulai dari booting ya, kira-kira berapa detik dia bisa hidup. Detik ya, lebih cepat 2 detik daripada RUI atau ColorOS yang dapat 27 detik. Untuk fiturnya sendiri di sini nggak terlalu banyak sih. Ini kamera apa, kita coba lihat dulu. Ini kamera dari Line X OS kayaknya. Dari wujudnya sih ya, dari fiturnya pun juga. Coba kita lihat lagi lebih dalam di info aplikasi. Oke, kalian bisa lihat sini punya Regen OS. Yang lain aplikasinya nggak ada yang unik ya, palingan Duck itu untuk browser itu. Yang lainnya biasa aja. Oke, kita lihat status bar. Status bar pun masih kayak belum ada di romba apa-apa. Kayak bawaan dan fitur yang tersembunyi di sini juga nggak terlalu banyak.
ya kayak Pure Android sih. Cuman gimana ya, di HP ini kayaknya banyak kali ngebug custom ROM-nya, dan ROS ini paling sedikit apanya ngebugnya. Oke, kita hidup di FPS-nya pun bisa di sini. Sekarang kita coba lihat settingan. Nah, untuk ini settingan tema ya. Nah, sekarang kita lihat settingan yang asli bawaannya untuk sistemnya, dan ini settingannya nggak ada fitur sama sekali kayaknya di sini. Setelan ini pun nggak ada antens. Itu ada rel misting. Nanti dulu kita lihat gesture dulu. Nah, di rel misting cuma ada game mode sama OTG aja. Oke, main pure Android masih an. Mungkin nanti dikembangkan lagi ya. Oke, sekarang kita coba tema gelap. Ini status bar icon. Oke, baterainya sendiri tinggal 38%. Sini kita bisa ganti-ganti baterainya. Ya, kayak Pure Android sih, nggak ada tambah fitur apa gitu. Baiklah, sekarang kita bakal lihat AnTuTu-nya aja. Kita bakal cek. Oke, ternyata nilai AnTuTu-nya itu lebih rendah daripada RuiOS atau ColorOS. Bedanya ya cuman ribuan sih, tapi pengaruh nggak ya? Oke, sekarang kita bakal coba AnTuTu CPU trolling. Kita bakal lihat 1 menit dulu kayak mana keadaan CPU trollingnya dalam 1 menit. Oke, performanya itu di 100-an dan kayaknya lebih stabil daripada RUI atau ColorOS. Belum ada penurunan, masih ribuan ya penurunannya. Ya, apakah bakal ada trolling setelah 1 menit? Ya, sekali beberapa trolling tapi nggak parah itu. Belum 1 menit loh, udah ada sekali trolling. Eh, 665 ini ya nggak terlalu beda ya dari 636 atau 660. Performanya pun lebih mantepan kayaknya 636. Sementara 660 lebih hancur. Oke, udah 1 menit. Kita bakal lihat setelah 15 menit kayak mana. Oke, setelah 15 menit kayak ginilah tampilannya. Untuk performanya nggak naik signifikan, cuman sedikit. Ini baterainya juga lumayan hangat. Ya, ini pikir 665 lebih dingin daripada 660, ternyata sama aja panas. Dan bisa lihat baterainya dari 30 berapa tadi jadi tinggal 23, cuma ambil 10%. Cukup boros untuk 5000 mAh. Sekarang kita cobain ngegame aja langsung. Oke, di sini ada SpongeBob Battle for Bikin Bottom. Dan di sini juga nggak ada apa namanya perubahan yang signifikan, tetap aja nggak ada rumputnya. Mungkin faktor layar yang kayak semalam saya bilang, karena layarnya ini cuma HD plus, nggak full HD kayak Realme 5 plus. Tapi ini masih mendingan karena bisa di medium. Ya, sebenarnya bisa lebih tinggi dikit,
karena faktur nggak ada rumputnya itu jadi lebih enak dan lebih lancar dimainkan. Oke, kita bakal melakukan pengujian terakhir yaitu di Lightbox-nya. Dan di sini saya sudah menyusun bootnya untuk menutup jalan ya, skill Lancelot nggak habis-habis. Kita bakal coba langsung aja. Tangan saya sedikit miss tadi sekali, tapi kayaknya bagus aja. Maksudnya di Lightbox-nya nggak ada. Dan ini jauh lebih enak. Kalau saya miss itu mungkin karena apa yang lihatnya. Oke, setelah melihat video ini mungkin kamu bisa menilainya sendiri. Jadi ini hasilnya custom ROS. Terima kasih telah menonton. Bye bye.